Fatur, Yo. kemarin sampai yang alkohol sama ITT ya? Kenal-kenal, kenal kuno udah ya? Yo. Yang muncul. Ya, bro. Oke, udah muncul. Udah. Oke, kita mulai ya. Sama dari yang alkohol dulu. Alkohol. Alkohol itu ROH ya. Jadi contohnya misalnya CH3, CH ada OH-nya di sini, CH2, CH3. Nah, gugus utamanya di sini adalah yang OH ini ya. OH ini yang jadi gugus utamanya ya, karena ROH ini ya. Berarti terdekat dengan gugus utamanya, berarti dari kiri ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau empat kemarin apa? Butana. Nah, karena dia alkohol jadi butanol. Oke. Posisi keberapa? Kedua, berarti dua butanol. Contoh lagi, misalnya, langsung. Misalnya, CH3, CH, ada OH-nya, CH2, CH3, CH3, CH3. Jadi ini memanjang ya. Tetap ini gugus utamanya OH. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Posisi kedua ya. 5 apa kalau 5? Kemarin. Penta. Penta. Jadi pentanol. Karena posisi kedua jadi 2 pentanol. Ini cabangnya ketiga sama keempat. Jadi 3,4 dimetil, sorry. Pakai di. Tapi ini H-nya sama aja kayak pentanol karena kayak alkana kan? Iya, makanya kemarin dasarnya dari alkana kemarin, hidrokarbon. Gitu. Ini materi kelas 12 sudah nyambung kan? Biar habis nanti paling kalau udah clear asam basah boleh asam basah penyangga hidrokarbon apa hidrolisis juga tuh satu ini yang semua silakan boleh dicatat terus saya kasih soal kamu coba bisa.
Tadi juga saya nungguin nggak ada linknya Zoom-nya. Saya pikir apa kamu nggak les? Ya udah. Nggak. Oke, saya buatin soal ya. Kamu coba ya. Saya geser dulu. Oke. OH itu nggak dianggap cabang kan? Nggak dianggap cabang, tapi dia seperti cabang, tapi dia gugus utamanya. Akan coba. Lokasi OH-nya itu ditulis atau enggak sih? Iya, ditulis di posisi keberapa dia? Enggak, soalnya tadi yang contoh kedua perasaan enggak ditulis. Enggak ditulis ya? Coba syaratnya, Mas. Lupa berarti sama. Ditulis tuh dua pentanol. Oh, saya enggak ditulis.
Dah. Dah. Cek ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4, butanol ya. Posisi kedua, cabangnya posisi kedua juga. Jadi 2 metil. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksanol ya. Posisi ketiga, cabangnya posisi keempat. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti manjang aja. Sampai 7 salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi ketiga. 3 heptanol. 4 etil ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 sama aja. Lurus saja lah yang gampang. Berarti 2 pentanol. Cabangnya posisi kedua, tiga etil dulu ya. Baru 2,4 dimetil. Gimana untuk alkohol? Pertanyaan nggak? Mau sesi soal lagi atau lanjut ke alkoksil karena? Soalnya dua lagi aja biar halamannya penuh saya. Oke. Tiga deh. Nah, makan. Ini yang kedua gimana? Halo? Halo, tes tes. Halo.
Tes. Halo. Itu nomor dua gimana? Aduh. Ini nomor dua gimana, Pak? Nomor dua. Ya. Yang ini ya, bawah ini ya. Karena kan OH-nya di ujung. Ujung, berarti ngitungnya dari sini. Satu, dua, tiga, empat. Berarti kalau empat, buta nol ya. Butang doang nggak ada itu ya. Nah, ini posisi ke satu kan. Berarti satu. Nah, cabangnya dua sama ini. Terus Berarti satunya harus ditulis. yang nggak ditulis juga nggak apa-apa sih kadang. Kalau di satu, itu angka satu. Dua etil, dua metil ya. Gitu. Ya. Udah. Bisa alkohol. Udah masalah dengan alkohol nggak? Ada. Ini kan tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol ya, posisi kedua. Posisi ini cabangnya 3, 4,4 ya. Di metil. Kalau ini berarti sama aja. 3, 4, 5, 3 etil, 3 pentanol ya. 3 etil, 3 pentanol. Gitu ya. Ya. Oke. Bisa ya alkohol ya. Sa. Kita lanjut ke alkoksil karena. Alkoksi alkana ROR gugus utamanya. Contohnya nah. Nah, ini contohnya begini ya. CH3 OC3 H7 gini. Jadi yang kita lihat pertama dari yang terkecil dulu. Yang paling terakhir kan ini ya, CH3 ya. Karena ini oksi jadinya metoksi C3H7. Jadi propana. Gitu dari kata alkoksi dan alkana.
Contoh lagi. Gini ya. Nah, berarti dari yang tersedikit dulu, berarti ini etoksi. Ini tiga ya, berarti propana. Gitu. Itu propana dari mana propana? Kan tiga ini ya. Oh, berarti yang kiri ini juga jahat Ada jahat tiga jahat. kan? Wah. Kok etoksi metoksi itu di mana? Iya tadi kan etoksi itu kan dua, ini kan C2 nih, C-nya ada dua kan. Lima. Kalau ini kan tiga propa. Dari kata ini kan alkoksi alkana nih. Udah. Ya, coba latihan ya. Coba.
Kalau tiga apaan? Propoksi, protoksi. Tiga propana berarti propoksi. Proto apa proko? Eh, propo. 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 Propoksi. Nah. Nah, cek ya. Ini berarti 4 sama 6 kecil 4 ya, berarti butoksi heksana. Ya kan? Ini berarti pentoksi heptana. Ini berarti propoksi pentana. Kalau ini propoksi heksana. Jadi gimana propoksi heksana paham? Kira-kira. Jadi yang kecil tuh yang pakai oksi kan? Iya. Enggak. Oke. Ngaji ya? Lanjut oh, iya. Kanal. Iya. Mandi, mana nih? Ada gurih lah. Tahu tak minumin? Tak pijetin? Pahanya tuh tak pijetin. Dari sana dulu. Mandi udah sore. Ini alkanal ya. Di sini enggak ada salinnya. Alkanal tuh R C O H. Ini gimana sih C itu maksudnya C O nya itu maksudnya gimana deh? O nya double. Double gitu O nya. Minum teh pakai sedotan. Ini hapus dulu deh. Jadi ke atas nyamping gitu. Double O. Ada rangkap duanya. Misalnya gini ya. Mandi sana udah sore? Benar. Eh, sore. Mandi udah sore. Ini. Nah, gini misalnya. Nah, ini ngitungnya dari si gugusnya. Gugusnya kan ini. Berarti 1, 2, 3. Kalau 3 kan propa. Karena dia nal, jadi propanal. Gitu. Atau contoh lagi misalnya begini. Nah, setelah begini. Udah mulai dari sini. 1, 2, 3. Ada cabangnya di sini ya. Jadi 2,2 dimetil propanal. Itu selalu di pojok gitu? Selalu di pojok. Karena dia belakiran sama H. Nggak bisa nyambung lagi. Itu
itu ada yang pegang besi, mandi udah sore, mandi enggak, tengin, udah sore, tuh temennya banyak, tuh teman, main enggak, tuh temennya tuh, Allah, manis. Ya. Keselamatan. Ya. Oh, mana emangnya? Hah?
Udah. Oke. Tapi kalau ini dia tuh bisa di kiri nggak sih? Atau harus emang cuma pojok kanan doang? Bisa di kiri, tergantung posisi soal. Jadi kalau itu 5. tuh H, H strip, C, garis 2O gitu ya? Iya. Paling pojoknya tetap H tapi. Iya. Ini 2 metil ya. Butanal. 1, 2, 3, 4. Butanal 3 metil ya. 1, 2, 3. Propanal 2,2 di metil. Mau soal lagi? Boleh dua atau tiga aja. Oke. Nah, coba 3 nomor. Coba cek nomor menit bentar. Andi.
Oke, coba dulu bentar ya, kamar mandi. Ya, gimana deh? Udah belum? Udah. Udah, oke. Okay. Kita Jawa. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal ya. Posisi kedua dan kedua. 2,2 dimetil. Sama 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Posisi kedua ya. 2 metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksanal. Posisi ketiga ya. 3 metil heksama. Gimana? Udah. Kita ke alkanon ya. Alkanon R C O O R C O R. Nah, ini. Nah, contohnya misalnya begini ya. Nah, ini dari terdekat gugus utamanya, berarti dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini posisi ketiga ya. Berarti 3 heksanon. Gitu. Contoh lagi misalnya
Nah, karena terikatnya dari kanan, gugus utamanya berarti dari kanan ya, mulainya 1, 2, 3, 4, 5. Karena cabangnya di posisi ketiga, 3,3 dimetil 2 pentanon. Gitu. Kan coba dulu, ntar saya kasih soal. Kalau bagian itu ada dari namanya dijadiin dibikin ininya nggak? Ada juga sih. Mau dari alkohol awal lagi saya bikin soal juga. Kamu coba bikin gitu. Nggak usah. Gak usah. Boleh deh untuk yang alkanon ntar kasih soal gitu juga deh. Dari nama bikin itunya bentuknya. Oke. Saya buatkan soal dulu. Nah, coba.
apa
Udah. Oke. Satu, dua, ya, empat. Dua, butanol, butanon. Butanol. Tiga metil ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga heksanon, posisi keempat dan kelima. 4,5 dimetil. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ke atas ya. Jadinya 2 pentanon. Terus cabangnya keempat ya. 4 metil. 1, 2, 3, 4. Ini bisa dipisah ya. Jadi CH2. CH3. 4 berarti 2 butanon. Itu kalau yang 3 nggak bisa gini. 4,4 dimetil, 2 butanon nggak bisa. Kan tetap tan terpanjang dasar konsepnya. Nah, kalau kalau butanon nggak bisa tapi. Kan itu atas bawah cabang gitu. Bisa nggak? Karena dasarnya terpanjang juga. Dasar konsepnya kan kalau ada rangka yang terpanjang dibongkar dulu terpanjangnya, tapi kalau dia nggak bisa memanjang atau nilainya sama ya udah nggak usah, sama aja. Coba soal nama deh. Udah. Oke, saya kasih soalnya nama, kamu bikin gambarnya ya. Coba.
Udah. Oke, coba ya. Pentanon berarti kita bikin 5 ya. Posisi kedua. Ya, 5 4 metil. Ini ya. Sama ya, pentanon 2 metil. Ini ya. Ini butanon CH3, CH3 gitu ya. Heksanon bikin 6 ya. 3 berarti O-nya di sini 5,534. Gini ya. Sama, kira-kira. Ya sama lah, cuman ditukar kanan kiri sama atas bawahnya aja. Ya, betul. Betul. Swipe this. Gimana untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Atau cukup. Besok biasa habis maghrib ya? Ya. Oke lah. Kalau nggak ada yang tanya, cukup ya? Cukup. Makasih banyak sebelumnya ya. Ya. Yo, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.